Di sini aku punya 2 bungkus kado dan 3 bungkus amplop, guys. Yang 2 kecil, satunya besar. Kira-kira buka yang mana dulu nih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video hari ini aku mau unboxing kado tahun baru. Jadi unboxing kado tahun barunya ini memang telat ya guys, karena beberapa hari ini itu sibuk banget. Karena tahun baru mereka, majikan aku itu pada sibuk ya, karena liburan tahun baru, liburan bersama. Jadi mereka juga baru liburan ke Jepang, terus pulang dari Jepang makan-makan sama keluarganya, sama saudaranya, terus bagi-bagi kado, bagi-bagi hadiah gitulah. Intinya ya, oleh-oleh dari Jepang atau apapun lah, pokoknya itulah isi acara liburan mereka ya guys. Dan di sini nggak lupa aku juga kebagian kado dari mereka, dan di sini aku juga dapat kado amplop sebesar ini lagi guys. Kira-kira isinya apa ya, kita dan buka bareng-bareng ya. Di sini aku punya 2 bungkus kado dan 3 bungkus amplop guys. Yang 2 kecil, satunya besar. Kira-kira buka yang mana dulu nih? Kita buka yang amplop aja dulu ya. Dan semoga isinya itu besar-besar. Oke guys, kita buka amplop yang pertama. Kita buka yang paling besar dulu ya. Dan di sini yang 2 aku simpan di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga isinya juga sebesar amplopnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadaa, $500 guys. Terima kasih orang baik. Jadi amplop yang besar ini aku dapat $500 ini guys. Kalau dirupiahkan uang rupiah itu sekitar 1 jutaan ya. Kurusnya untuk hari ini 1.984 rupiah, hampir 2.000, tapi belum 2.000 ya, sekitar 900 ribuan lebih, hampir 1 juta lah satu lembar ini $500. Untuk amplop yang selanjutnya kita buka yang kecil. Mudah-mudahan isinya juga lumayan ya. Bismillah. Isinya 100 guys. Alhamdulillah dapat $100. Dan $100 Hong Kong itu setara sama 190 ribuan lebih ya, kira-kira 200 ribuan lah ya, karena krusnya kalian udah tahu tadi udah aku sebutin ya. Alhamdulillah total sama yang tadi udah 600. Kita buka amplop yang terakhir guys. Ini adalah pemberian dari kedua majikan aku, cowok sama cewek, Sinsang sama Tete ya, nyonya sama bapak ibu. Jadi untuk yang besar tadi itu dari nenek yang aku rawat, terus yang ini dari anaknya. Dan tadaa, isinya 100 juga. Jadi 2 amplop yang kecil ini isinya 100-an, itu ada 2, yaitu 200 case, $200 Hong Kong. Alhamdulillah ini rezeki ya, rezeki yang gak terduga. Terus total ketiga amplop itu 700 dolar Hong Kong, itu sekitar 1 jutaan lebih ya guys, karena apa, dikalikan 2000, 1984 lah. Ini alhamdulillah banget, berapapun nilainya yang penting ini semoga bermanfaat ya bagi aku. Bermanfaat banget pokoknya. Oke, dan kini saatnya kita buka kedua amplop ini dan tas kertas ini ya guys. Ini pemberian dari saudara-saudara majikan aku, dari adiknya. Dia punya adik 2. Terus di sini akan kita buka bareng-bareng. Di sini isinya bulu-bulu kayak gitu. Dan apa ini? Tas. Ini tas guys.
itu cantik banget. Ini dari adik perempuannya majikan aku. Dia nggak tahu kok bisa beli tas kayak gini, bagus. Pokoknya ini bagus ya. Ini lembut banget bulunya, guys. Lembut banget. Bagus ya. Terus di sini kayaknya ada, ini ada tali rantainya yang panjang. Kalau misalnya kalian suka panjang bisa dipanjangin gitu. Kalau misalnya suka yang pendek terus itu dicangking gini ya, itu bisa kayak gini. Ini lucu banget tau. Jadi amplop yang besar ini tadi isinya tuh tas ini, guys. Selanjutnya yang terakhir di sini aku punya satu paper bag dan isinya isinya ada 3 jenis, guys. Dan di sini kita buka yang pertama ya. Kita buka yang kardus ini dulu. Ini ada apa namanya? Satu paket ini, nggak tahu isinya apa. Kita akan buka paket yang ini dulu ya, guys. Ini ada 3 botol nggak tahu warnanya itu beda-beda. Ada warna pink, ada warna agak ungu, marun atau apa itu ya. Kita akan buka dulu. Yang ini minyak wangi kayaknya, guys. Iya. Wangi banget. Ini adalah minyak wangi, guys. Baunya wangi banget dan botolnya tuh unik. Botolnya cantik kan? Kita akan simpan dulu. Selanjutnya masih ada ini 2 botol. Dan 2 botol ini adalah kutek. Kutek kuku. Satu warna pink dan satunya warna ungu, guys. Ungunya ini agak ungu apa ya namanya ya. Dan ini memang warna kesukaan aku. Sama kayak tasnya tadi ya, hampir sama sih. Pokoknya warna-warna kayak gini tuh aku suka. Terus selain warna ini, warna biru dongker aku suka. Itu warna kesukaan aku. Jadi dalam satu box ini ada 3 botol, 1 minyak wangi dan 2 kutek kuku. Selanjutnya kita masih punya lagi. Ini ada tut. Jadi di sini ada dompet, guys, dan dompetnya ini warnanya juga cantik banget. Ini warna kesukaan aku. Kira-kira kalian suka nggak warna kayak gini? Ini warna tercantik loh menurut aku. Terus di sini juga ada coklat, guys. Ini adalah coklat. Ini oleh-oleh dia dari mana? Paris katanya ya. Dan ini bukan oleh-oleh dari Jepang. Itu sebelum dia ke Jepang, sebelum mereka ke Jepang itu mereka sempat ke Paris juga dan baru dikasihkan sekarang coklatnya, guys. Tahun baru. Ini nunggu tahun baru dikasih ke akunya. Tapi nggak apa-apa, ini belum expired. Expirednya itu 2025, guys. Jadi semua ini pemberian dari majikan dan adik-adiknya. Terima kasih majikan aku yang udah baik sama aku ya. Semoga kalian juga yang bekerja ikut orang lain, semoga majikannya baik dan cocok sama kalian, dimudahkan kalian dalam bekerja dan sehat selalu. Sampai di sini dulu unboxing kado tahun barunya tahun 2024, guys. Jadi terima kasih ya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini menghibur dan jangan lupa like dan komennya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Karena subscribe, like, dan komen kalian membantu aku lebih semangat bikin kontennya, guys.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dah.